Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berhari Kamis. Ini hari Kamis, tanggal 18 ya, 18 Juli 2019. Nah, ini saya mau mukbang makan soto ayam yang saya bikin kemarin ya. Kemarin sore. Nah, ini soto ayamnya. Ini bumbunya mungkin kurang komplit ya kalau di ini ya. Ini saya di Hong Kong. Kalau di rumah kan apa-apa ada komplit itu di pasarnya. Ini saya pakai bumbu Indofood soto ayam. Kita coba. Nah, ini pelengkapnya. Ini apa? Jeruk nipis. Ini ada sambal kecap. Nah, ini toppingnya apa? Ada ayam, telur rebus, ayam yang disuwir, soun. Terus, nah ini sayuran seledri yang dari sotonya saya masukin ke sini. Nih. Masaknya juga mudah sekali ya. Ini pelengkapnya kerupuk udang. Nah, saya kalau makan soto atau apa itu suka ada pakai jeruk nipis ini di sini, dikecurin dia dulu. Nanti apa asam apa enggak, kalau terlalu asam nanti juga enggak ya. Nah, teman-teman yang belum makan, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya, ini soalnya bumbunya cuman terbatas. Pakai sambel. Nah, begini. Pakai sambel. Nah, saya belum makan begini ya. Seger, enak, sedap. Walaupun bumbunya terbatas, tapi tetap sedap. Untung ya ada bumbu itu ya, bumbu-bumbu instan. Enaknya. Ini yang kangen-kangen masakan Indonesia Raya jadinya begini nih. Harus masak sendiri. Ternyata nggak kalah sama restoran. Kalau suka asam ya diketurin lagi ya. Saya tuh suka yang asam-asam. Jadi seger kalau ini musim panas ya, ini di Hong Kong. Musim panas, cuaca kira-kira 34 derajat Celcius. Ya, kayak di Surabaya ya, kalau di ini saya mah. Nah, buminya makin panas ini. Buat teman-teman yang ini bisa gabung ya, makan bareng. Kan bayangin kalau lagi di kampung, kalau lagi ada acara bikin soto ayam, wah nikmat sekali. Lagi ngebayangin di kampung, enak sekali. Mungkin bedanya ini bumbunya kan cuma bumbu instan,
Kalau di kampung saya tuh yang masak di tangga saya tuh wah enak sekali, seger, liper. Wih, bumbunya itu segar, jadinya enak, sedap sekali. Aduh, sedapnya nggak keturungan. Ini mungkin ya enak, cuman ini kan bumbu jadi enaknya ya beda. Enak yang mantap yang bumbunya segar itu. Maksudnya bumbu-bumbu dapur yang itu jahe, kunir, bawang merah, bawang putih kan segar. Jadinya beda, tetap aja beda jauh. Beda mungkin 10-12 lah. Ini 10-nya. Biar yang penting itu terkabul makan sotonya. Pakai sambal kecap, mantap. Nah, ini seledri yang buat bumbu. Sedap sekali. Tetap nikmat. Suka sekali makan soun. Nah, buat teman-teman yang ini ya, yang pengen makan tapi susah di luar beli, itu beli bisa bikin sendiri. Ini buat yang kepepet, tetap aja enak, rasa Indonesia banget. Kuahnya kurang, ambil kuah lagi. Kalau makan soto sukanya kuahnya banyak. Mari teman-teman yang belum makan, kita makan bersama. Segar. Seger dari jeruk nipisnya juga ya. Rasanya pas. Ini saya bikin ayam separuh. Separuh ekor. Ini jeruknya mungkin kalau jeruk apa limau juga bisa ya. Cuman saya biasanya ya jeruk ini. Jeruk apa namanya? Jeruk nipis. Jeruk. Ini saya, kakek saya juga saya kasih kemarin makan soto ayam.
nikmat sekali ya teman-teman ya, kasih badan sehat, makan jadi ngerasanya enak. Saya nggak bisa makan cepat ya teman-teman, takut keselak kalau udah tua ya. Yang tulang-tulangnya empuk, tinggal disedot, nikmat, nikmat sekali. Nikmat. Buat teman-teman bisa dicoba ya, banyak nggak susah, ini yang gampang-gampang aja. Suapan terakhir. Nikmat teman-teman. Buat teman-teman saya doakan yang nonton channel ini diberikan dilancarkan segala, dalam segala urusan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, amin. Bila suka sama ini channel ini bisa di like and subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Boleh kasih saran. Nikmat. Dah. Sudah habis teman-teman. Nah, habis. Tinggal sedikit. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa lagi di lain video ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.